Ini aku udah jalan menuju MRT ya guys. Halo. Hai, welcome to my YouTube channel Nabil Al-Halifah. Oke, ini aku udah memasuki LRT yang tepatnya itu di stasiun Pusak Banda Pucung, dan LRT ku udah dateng guys. Inilah nampak situasinya di dalam LRT. Oke guys, ini aku udah di stasiun Plaza Rakyat yang akan bertukar tren ke MRT. Oke, ini lumayan jauh perjalanannya, itu dalam 5-7 menit dari LRT menuju stasiun MRT-nya ya guys. Oke, finally udah nyampe juga di stasiun MRT. Di sini kita bisa tahu harus menaiki platform mana, tujuan kita kemana gitu. Oke, ini aku lagi nunggu MRT dan MRT-nya udah dateng guys. Sesimpel ini ya guys. Kalau tukar tren gak harus keluar dari stasiunnya, bayar dulu enggak. Kita hanya harus mengikuti kayak papan-papan petunjuk jalan di dalam stasiunnya itu. Kalau kalian harus bertukar tren untuk MRT ya guys, dari LRT ke MRT. Ini di bawah tanah guys. Selain murah guys, menaiki angkutan umum di Malaysia berbasis kereta api yaitu tren kata lainnya, itu juga murah guys. Pertanyaan cara tuker LRT ke MRT, LRT ke LRT ini sering banget dipertanyakan oleh para customer, intinya penumpang yang ingin menaiki angkutan umum ini. Makanya aku buat video ini guys, buat kalian para pemula. Oke, itu kan murah kan, aku sampai tuker tren pun baru 5 ringgit lebih guys. Oke, semoga videoku kali ini membantu buat kalian guys. Ini aku udah nyampe di tujuanku. Thank you for watching guys, and see you my next video. Bye.